Ini sayurnya. Banyak. Iya. Suka. Assalamualaikum sahabat. Hari ini aku mau manen sayuranku. Ya, ada beberapa yang waktunya sebenarnya sudah agak lewat, tapi tidak apa-apa lah. Masih bisa terselamatkan untuk dipanen. Nah, ini aku pakai pisau ini. Pisau baru ya, tapi gak ngerti landep apa enggak. Kita coba, harganya murah, cuma 4.000. Kita coba. Kayaknya tajam sih. Sudah aku siapkan tempatnya. Nanti kita akan memanen bunga kol, lobak, dan beberapa sayuran lainnya. Ini nanti bunga kolnya setahun dan beberapa sayuran lain. Nah, ini juga ada. Wow, besar. Alhamdulillah lumayan besar. Itu nanti juga ada. Ya, ini kecil, ini sebenarnya sudah pernah panen loh guys. Oh, ini sebenarnya sudah pernah panen, tapi terus saya potong atasnya tumbuh lagi, bawahnya masih bisa masih bisa berbunga ya, bunga kolnya, tapi kecil, tidak seperti semula. Oh, ini juga besar. Alhamdulillah. Nah, di sebelah sini juga ada. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, tidak terlalu besar tapi. Nah, alhamdulillah. Itu juga ada. Ini tertutup angin asem, pohon asem. Ini dia. Nah, ini saya belum sempat memanen, jadi agak ada warna ungu-ungunya ini, tapi ini tidak rusak sama sekali. Alhamdulillah, tidak kemakan ulat atau apa. Padahal tidak pernah, ini organik ya, tidak pernah saya pupuk kimia. Nah, alhamdulillah. Ini yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, besar sekali. Ini dia. Alhamdulillah. Nah, subhanallah besarnya. Nah, ini ya,
Ini juga besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Banyak sekali. Sedri. Sekarang mau panen cabai, itu ada beberapa ya yang matang. Itu ada dua jenis cabai, yang satu itu apa ya, kurang tahu saya namanya, tapi pedes sekali, yang biasanya hijau-hijau untuk lalap itu kita panen. Dapat terong 3 karena kemarin lusa itu sudah beberapa yang saya panen ya, jadi tinggal sisanya nelesip, nggak tahu. Nah ini alhamdulillah. Nah ini cabenya yang pedes tadi, tapi udah matang ini. Alhamdulillah, kita taruh. Ada beberapa terong lagi. Ini lumayan besar. Nah, dan ini. Nah, kita petik. Alhamdulillah, guys. Besar. Alhamdulillah ya. Besar. Alhamdulillah, tomat sekarang tomat lagi mahal banget, lumayan. Ini juga banyak. Alhamdulillah, panen bunga kolnya sudah selesai ya, sama beberapa cabai dan seledri, paprika. Sekarang kita mau mencari sayur lobak ya di kebun yang
punya dua lubang ya ini. Sekarang kita panen. Ini lupanya imut. Untuk kimchi enak. Ini Thailand, mau tak bikin salad sayur. Ini adalah kailan ya. Enak sekali, manis sayurnya. Ini sayurnya. Banyak. Iya. Suka. Apa ini? Pineapple. Oh, pinter. Ini? Teh. Teh kampung teh. Ini kalau kita kecil. Mak satu. Kecil lagi. Nah ini apa? Tambok. Ini? Bukan. Bunga? Kol. Bunga kol. Bunga kol. Mau digoreng dikasih tepung sama dimakan sama saus. Ini untuk salad sayang nanti. Sukaan. Alhamdulillah panen hari ini tadi. Ini kebanyakan ya, nggak langsung dimasak semua. Mungkin hanya satu bungkul begitu akan saya goreng sama tepung, dimakan sama saus. Ya, sisanya mungkin untuk sop. Ya, ini nanti untuk salad. Alhamdulillah. Selalu bersyukur ya, dan mencintai alam lingkungan kita dengan hal yang positif. Jika kita memberi aura yang positif, insya Allah semuanya juga akan terbawa positif. Assalamualaikum, salam sejahtera selalu.